kalau di kitchen nggak sih sebenarnya, karena area kitchen kita kebetulan cukup confidential, jadi memang nggak boleh ke dalam. Nah, paling di sini nanti kita set up. Iya, kita set up gitu, terus nanti mereka bikin roti, mereka noping, mereka apa ngegulung. Oh, karena langsung ulang tahun. Hidup. Langsung ulang tahun di sini gitu. Dia dia buat. Kalau mau ulang tahun dibikin enggak mau ucap ulang tahun enggak apa-apa, tapi kita punya kegiatannya itu gitu. Iya, kayak cooking class gitu. Cooking class. Kalau di Jeko juga ada. Kalau Jeko itu dia topping donat, karena kan memang dia donatnya kan memang sudah maksudnya bentuknya sudah firm gitu kan. Nah, nanti tinggal mereka si anak-anak celup coklat lalu mereka kasih topping mau meses atau apa gitu. Gitu. Artinya anak-anak itu kalau mau ngadain ulang tahun siapapun boleh di sini, langsung dia memproduksi, langsung membuat kuenya gitu. Sebenarnya itu bagian dari aktivitas sih Pak. Kalau misalnya mau ngadain acara aja di sini juga kita siap mengakomodir gitu. Nanti tinggal dilihat kapan. Ada jajan ulang tahunnya loh. Jajan ulang tahunnya ada kuitar. Iya. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Iya. Ada enggak sih sebenarnya kalau jadwalnya kita bisa menyesuaikan dari customernya. Jadi customer misalnya saya mau minta dia satu. Boleh nggak dibilang ini rajanya kue, nggak juga ya? Apa ratunya juga enggak. Favoritnya aja deh Pak. Favorit ya ya. Jadi mulai dari segala kalangan bisa ya. Dan harganya terjangkau kayak di pekan-pekan pasar-pasar ya. Berani bersaing kan dengan di pasar-pasar itu? Oh, sebenarnya kalau untuk bersaing kita siap Pak, namanya masuk ke market pasti kita siap bersaing dengan siapapun gitu. Iya. Karena memang pasti masing-masing punya di tempat. Jadi mereka bikin roti di kitchen. Enggak, kalau di kitchen enggak sih sebenarnya, karena area kitchen kita kebetulan cukup confidential, jadi memang enggak boleh ke dalam. Nah, paling di sini nanti kita set up. Iya, kita set up gitu, terus nanti mereka bikin roti, mereka noping, mereka apa ngegulung. Oh, langsung ulang tahun. Langsung ulang tahun di sini gitu. Dia dia buat. Kalau mau ulang tahun dibikin enggak mau ucap ulang tahun enggak apa-apa, tapi kita punya kegiatannya itu. Iya, kayak cooking class gitu. Cooking class. Kalau di Jeko juga ada. Kalau Jeko itu dia topping donat, karena kan memang dia donatnya kan memang sudah maksudnya bentuknya sudah firm gitu kan. Nah, nanti tinggal mereka si anak-anak celup coklat lalu mereka kasih topping mau meses atau apa gitu. Kayak gitu. Artinya anak-anak itu kalau mau ngadain ulang tahun siapapun boleh di sini, langsung dia memproduksi, langsung membuat kuenya gitu. Sebenarnya itu bagian dari aktivitas sih Pak. Kalau misalnya mau ngadain acara aja di sini juga kita siap mengakomodir gitu. Dia tinggal dilihat kapan. Ada jajan ulang tahunnya loh. Jajan ulang tahunnya ada kuitar. Iya. Jadi enggak usah bingung-bingung ya. Iya. Ada enggak sih sebenarnya kalau jadwalnya kita bisa menyesuaikan dari customernya. Jadi customer misalnya saya mau minta dia satu. Boleh enggak dibilang ini rajanya kue, enggak juga ya? Apa ratunya juga enggak. Favoritnya aja deh Pak. Favorit ya ya. Jadi mulai dari segala kalangan bisa ya. Dan harganya terjangkau kayak di pekan-pekan pasar-pasar ya. Berani bersaing kan dengan di pasar-pasar itu? Oh, sebenarnya kalau untuk bersaing kita siap Pak. Namanya masuk ke market pasti kita siap bersaing dengan siapapun gitu. Iya. Karena memang pasti masing-masing punya andalan yang masing-masing. Siap.